Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer, belajar nge-game belajar. Halo semuanya, ya apa kabar Re? Aduh, Bu Ita kangen banget ya. Wait a second. Enggak gini. Bu Ita lagi menjalani perawatan anti jerawat, Rek. Jadi, tidak boleh bermake up tebal terlebih dahulu selama beberapa hari. Sajane Bu Ita yo izin kating aduk kalian, tapi ya karena masalah kesehatan banyak jerawat nih di sini dan itu adalah sindrom PM itu adalah kayak PMS gitu, gejala PMS. Jadi timbul jerawat di mana-mana dan kata bu dokter tidak boleh pakai make up dulu, berhenti dulu sampai PMS-nya selesai. Begitu. Dan hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di Stray, yang mana kemarin kita menghadapi tengu-tengu bots itu dengan senjata baru, The Luxor atau apalah itu. Kalau kalian belum subscribe, subscribe saiki. Dan wes mengerti lah ya, tanpa harus terucaplah kata-kata mutiara dari bibirku ini. Baiklah, langsung saja, let's begin. Oke, kita cek dulu. Oke. Teriakan passwordnya anak-anakku semuanya. Press circle to start. Oke. Apakah aku melakukannya dengan baik? Kita lihat saja nanti. Iya, kemarin itu sekali lagi kita menghadapi tuas. Ya tuas. Malaiko ngadepi tuas, iku mesti PR. Astaga. Kalian di apa perjalanan kalian di Stray? Apakah menyenangkan? Komen di bawah apa? Lek Bu Ita sejauh iki nano-nano rasanya, yo seneng, yo enggak, yo sengsara. Sengsara nih kok sih? Ketika disuruh melakukan sesuatu yang Bu Ita sih belum mahir melakukannya gitu ya. Oke. Jadi tekniknya kemarin kita tuh lari ke sini, terus berbalik. Itu salah tombol. Belok kiri, berbalik, cas, ngono. Tapi itu mangku kita keliru mencet R, harusnya L. Guys, ayolah, bisa nih. Dan loadingnya game ini tuh lama sekali, ya Allah. Iya, lek kamu habis mati. Sorry, lek habis apa meninggoy, ya. Itu responis huwe. Jadi pasti tak cut-cut ya. Sekalian lihat saja lah nanti kita ketemu lagi di anu. Tadi kayak beyond the hell lah. Sinkronasi tangan. Oke. So far so good. Bisa meong enggak nih? Enggak bisa ya? Kita nyegatnya di sini aja. Di perguruan tinggi. Mau nih dideketin, pancing satu arah aja senjataku. Nggak bisa dipakai lagi. Ya udah deh, kita buka dulu pintunya.
Iya, malfunction kalau kepanasan. Lu. Tahu itu kalau bakal ada step 3. Kukira buka lemari, buka pintu udah begitu. Dan enggak boleh sampai malfunction karena loadingnya lama lagi. Oke, nanti kita ketemu di lain episode ya. Oh iya, hari ini ketika Bu Ita syuting ya, untuk sharing sedikit. Adalah satu hari di mana satu hari sebelum Bu Ita tuh mau tes SPMB pasca. Entah bagaimana hasilnya, tapi Bu Ita ingin menjalani hal tersebut dengan enjoy dan apa ya, mengikuti segala proses yang ada. Jadi main game itu salah satunya membuat Bu Ita lebih rileks ngono loh, untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Gitu. Jadi Bu Ita mohon doanya untuk para siswa dari para siswaku semuanya, agar ujiannya berjalan dengan baik, dengan lancar, hasilnya juga bisa baik gitu ya. Oke, kita di sini lagi. Gak tahu kalau ada step 3. Kayak strategi tetap sama. Pancing ke satu arah. Nunggu dulu. Oke, nunggu dulu. Oke. Kalau kita bikin harus ya. Harusnya sih bisa ya. Harusnya. Nah, harusnya sih nunggu. Nah. Yang di depan itu sekalinya itu sekalinya menyinari, harusnya udah clear begitu. Gak usah panik. Aku B12. Momo. Siapa nama dia? Lupa. Dog. Let's go back home. Ya, yuk pulang. Udah safe zone ya, bagus. Kemana? Oh, pulangnya ke sana. Tak kirain ke sana. Masih jauh ya kayaknya ya. Oh, semoga udah dekat sih. Please. Ojo po. Pulang dong, pulang aja. Siaga belakang nih. Kok nge-lag ya? Siaga belakang nih. Dok, saya takut tiba-tiba ada yang nyerang kita ini.
6 hours later. Nah, ini agak enteng nih ya. Enggak apa-apa deh. Dok. Ya elah. Hei, lama sekali. Bisa diajak ngomong, iya. Apa ngabak ya jangan-jangan? Safe zone-nya di mana sih? Aku takutnya kalau kita kembali ke safe zone, nanti lama lagi nungguin dia. Ternyata memang prosesinya lama begitu. Ya udah deh, nunggu dulu aja deh. Siapa tahu itu ngebug. Last checkpoint. Aku tidak yakin. Semoga yang tadi deh. One eternity later. Harusnya bagus sih tadi tempat save-nya ya. Tadi itu tiba-tiba layarnya ngeblank, hitam, nggak ada yang tampil. Oke deh, press circle to start, to start, to start. Jangan di atas tuas, Po. Please, pretty please. Oke, push. Takut-takut relek moro, aduh harus bertempur kembali. Di sini lagi, dok, B aja kan bro. Kita di sini lagi. Oke. Kita lihat, apakah memang prosesi pintu tersebut itu lama atau tidak? Harusnya nggak lama kan ya, pintu kan begitu doang gitu wujudnya. Masa harus 7 menit lebih begitu saja, kan tidak mungkin. Lo kan ngebug beneran, ngebug tadi. Lama banget soalnya, 7 menit ya untuk buka pintu. Anakku. Bercengkeramalah mereka ya. Si Mes sekarang gak sendiri lagi. Sekarang kita bisa melawan balik para temu bots itu. Kalau kamu sudah ditunggu Momo tuh di sana. Dok dan Simas kelihatan bahagia ya, mereka akhirnya sama-sama lagi. Thank you sudah save. Dok, and the shower. Shower. Oh, shower. Baiklah. Apa nih? Oh.
feeling this way. When he's back, you can join him back. Sudah? Sepertinya sudah. Lagi sih, selain langsung lurus ke depan. Ya kayak kita langsung aja ketemu Momo. Kira-kira Momo mau bawa kita ke mana? Kira-kira Momo mau bawa kita ke mana ya? Nge-lag ya, kenapa ya? Ada yang tahu kenapa kok nge-lag? Komen di bawah kok. Oh, what I have to do? Karena semua udah tak low in. Momo. Oke, waduh. Nggak enjoyable begitu loh. Ya, kita ngomong kita keluar. Yakin nih Dok itu mau pulang loh ya, kamu kok tambah mau keluar. Wes lah. Perlu explore gak sih? Gak ada kayaknya, gak ada benda-benda yang bisa membantu kita. Ya, kayaknya kita siap untuk melangkah lebih jauh. Entah kemana bersama Momo kali ini. Padahal Dok itu mau pulang loh. Kok Momo tambah mau keluar nih? Oke deh. Menemukan temannya yang lain namanya Zbaltazar. Oke deh, kita temukan dia. Bakal lebih sulit gak ya? Kayaknya iya deh. Lebih sulit ini daripada yang kemarin. Oh my god. Tapi tak rasa-rasa no ya, ancan tombol A aku iki rotok harus benar-benar ditekan untuk bisa bereaksi. Sewer itu selokan. Seperti yang kalian lihat airnya kotor. Rumahnya gimana ya? Oh my god. Oke. Masih terus nih, kita masih diajak lurus. Mumu masih mendayung, bisa digerakin. Oh, bisa. Yang benar kah kita mau? Yang benar dong. Nggak mau ngobrol dulu nih. Nggak usah dibilangin. Emang terus saya gitu yang harus kesana. Dinosaurus itu gede banget, nggak biasanya segitu. Ya udah deh. Kalau yang Bu Ita rasain hari ini itu kayak takutnya tuh berkurang.
lebih takut sama tes besok daripada mainin game Stray hari ini. Stray. Kita harus bukain gerbang kali ya, biar Momo bisa masuk. Harusnya sih begitu ya. Access control system. Kita tidak punya passwordnya. Ih, telurnya gede-gede banget, gak nyaman untuk melihat itu semuanya. Itu udah netes, apa belum netes? Dihancurin bisa gak ya kira-kira? Itu bisa meletus. Kita jahil aja kalau diletusin jadi apa ya? Ternyata jadi orok. Ah, gimana tuh? Betul lagi nih. Ya udah deh, hadepin. Tak kira apa omane. Oke. Kalah. Dari sini bisa nggak ya? Kira-kira. Ah, orang sepertiku nggak suka battleground, nggak suka. Ya udah dari sini aja. Mayday, 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 mayday. Bisa ternyata begitu. Iya, orang kayak saya kan suka battleground. Jadi ya, kalau bisa dari jauh, kenapa harus dari dekat? Tipe-tipe sniper. Kita tidak suka itu. Marksman. Thank you.
Ya Allah. Rokmu ngebak mu. Gimana? Aku gak kuat. Aku gak suka. Momo pasti gak kuat lah ya. Kita bantuin coba. Dimasukin sarang penyamun kita. Ada udah. Oke. Okay. B12. I need you as soon as possible. Oke okay deh. Kita jangan kemeronceng ya di sini ya. Bahaya. Gak bahaya ta? Iku sapa sih yang memulai fenomena itu? Kita harusnya naik dong ya. Ada orang kaget. Permisi, jangan ada zuk dulu dong, saya udah. Aduh, ngapain sih orang-orang ada di sini tuh ngapain? Ya pokoknya jangan kemeronceng ya. Jangan ya, jangan diletusin ya, nambah masalah. Kita diem-diem aja lewat. Permisi, punten. Punten. Awal dari kehancuran dunia ya. Jangan ya, jangan didulokser dulu lah. Kita cari dengan tenang saja lah. Keluar itu mencari kebahagiaan, tapi kok tempat-tempat yang aku kunjungi kok tidak mengandung rasa bahagia tersebut. Gimana ini orang-orang? Apaan tuh? Kok patroli? Diletupin gak? Pakai deloxer gak? Takutnya tapi kok gak ganggu? Ya masa nunggu diganggu dulu kita? Ya kan mereka hitungannya gak dosa gitu loh sama kita. Icis mereka lucu banget. Kayak minion. Kalau pas gak galak, kalau pas galak mah beda. Awas jatuh. Tumben ya, kita gak
nggak ngerasa gimana-gimana sama tempat kayak gini ya, apa karena fokusnya Bu Ita lebih ke arah besok ya. Aku benci adegan ini. Hening nih, mau ada apaan ini kok hening? Hening. Kita permisi puntet. Oke ya. Aku sudah menduga hal itu akan terjadi. Jadi strateginya adalah kita letupkan dari awal mula kejadian. Wow, dang it. Step later. Sekarang. Soalnya kita deketin mereka, aku debut ngene rek. Aku diem aja loh padahal, aku gak nakal loh padahal. Oh begitu. Anjing kali ya. Iya, bisa. Bisa gitu. Ya udah deh, pakai teknik itulah. Gak tahu teknik apa itu. Saya kagak nakal lu ya. Waduh, emang harus dihabisin nih kayaknya. Emang harus dihabisin ini kayaknya ya. Ya udah. Kalau tekniknya begitu aja ya. Lari masuk, lari masuk, lari masuk. Lari masuk. Lari masuk. Kagak ada jalan lain. Iya. Perlahan tapi pastilah. Soalnya kurang satu lama sih tapi efektif. Entah mereka itu kemana, tak ku mengerti. Ya sudahlah. Udah tekniknya gitu aja. Yang penting jalannya bersih dulu. Kok banyak? Bentar ya. Hah? Hi.
Mana Nech? Sini Bu. Sini Bus. Sini. Bagus. So far so good, tapi belum boleh senang-senang dulu. Masih ada 2 kloter. Ya. Dia. Teknik apa ini? Teknik apa ini? Biarin deh, biarin deh. Lama biarin. Jadi lendir itu adalah mereka kalau sudah hancur. Saya baru tahu. Oh, wait a second. Okay. Entah kameranya berhenti tadi. Gak apa-apa. Okay. Sudah nyala lagi. Ya Allah rek, saya ake kira. Wah, ini kudu dimarekno bener-bener kia. Aku ngerjain ini besok kayak Sudah nih. Entahlah pentempuranku akan terdengar seru bagi kalian atau tidak. Tapi setidaknya aku memperlihatkan kebersihan dan sistematis. Dan kesistematisan. Dan kesempurnaan. Dan sisi kok tambah. Ada cara lain? Kayak di sana tuh nggak ada apa-apa. Ada itu di sana. Mana tuh yang kebuka? Bentar dulu, bentar dulu, bentar dulu, bentar dulu, bentar dulu, bentar dulu.
memancing mereka ke satu area yang tepat, kemudian dessert. Aman gak ya? Waniko adalah tolak ulur kayak mono. Waniko adalah tolak ulur seperti itu. Kali ya. Size limit reacted. Bentar ya, wait a second. Tapi misalnya gambarin kok meremoreng dan kari suaraku tok. Yo wes, it's okay, kamu. Bentar yo. Wee. Bye. See you to the next video and so and bye.